Okey, Coach Mashkin ni masih kita tahu lah, Coach Mashkin ni kaki dia pendek kan. Kalau kita tengok dia lari ke, dia jalan ke, kita rasa macam ni comelnya. Tapi sebenarnya kucing Mashkin ni ada sejarah dia lah. Kalau mengikut sejarah, kucing yang berkaki pendek ni sebenarnya dah wujud dah pada tahun 1944 lagi. Tapi lepas Perang Dunia Kedua, kucing ni hilang tak ditemui lagi. Tapi pada tahun 1983, ada seorang guru muzik ni nama dia Sandra Hagenadel menjumpai dua ekor kucing yang berkaki pendek yang bunting dikejar oleh anjing. So apa yang Sandra ni buat, dia selamatkan dua ekor kucing tadi dan seekor dia pelihara dan dinamakan sebagai Blackberry. Blackberry ni merupakan pencetus kepada pembiakan kucing Mashkin. Apa yang kontroversinya pasal kucing Mashkin ni? Okey, sebenarnya pada tahun 1991, kucing Mashkin diperkenalkan kepada umum dalam rancangan televisyen yang dianjurkan oleh TICA. TICA ni merupakan persatuan kucing antarabangsa lah. Okey, waktu ni memang kucing Mashkin tak diiktiraf lagi sebagai baka yang rasmi. Tapi ada seorang doktor ni, nama dia Solveig Fluger, dia sangat-sangat menyokong kuatlah untuk mengiktiraf baka Mashkin ni sebagai baka rasmi. Dan doktor Solveig Fluger ni merupakan juri dalam rancangan televisyen tersebut dan juga merupakan ketua ahli jawatan kuasa genetik dalam TICA sendiri. Dalam masa yang sama, ada juga penternak haiwan lain, contohnya macam Laurie Bobskill dan juga Robert Bobskill pun mengusulkan kepada TICA untuk mengiktiraf Mashkin ni sebagai baka baru. Dan akhirnya pada 1 Mei 1995, Mashkin diiktiraf sebagai baka yang rasmi. Sebenarnya mereka menerima banyak reaksi positif dan juga negatif lah. Antara reaksi negatif yang mereka terima adalah salah seorang daripada juri dalam rancangan televisyen tersebut, iaitu Catherine Crawford, telah menarik diri daripada menjadi juri kerana tanda dia protes terhadap pengiktirafan tersebut. Kenapa mereka ni protes terhadap pengiktirafan tersebut kan? Okey, kerana kalau kita tahulah, kaki pendek yang terdapat pada kucing Mashkin ni sebenarnya merupakan kecacatan yang berlaku ke atas fizikal kucing. Sekiranya mereka mengiktiraf baka Mashkin ni sebagai baka baru, seolah-olah mereka mengiktiraf kecacatan yang berlaku pada tubuh fizikal kucing. Sebab tu mereka menolak dan mereka menganggap bahawa tindakan mengiktiraf ni merupakan tindakan yang tidak beretika lah. Dan ada juga pengkritik-pengkritik yang meramalkan bahawa berkemungkinan kucing Mashkin ni akan mengalami masalah pada dia punya pinggul dan kaki dia lah, di mana berlaku kepada anjing berkaki pendek juga. Disebabkan kontroversi tersebut, maka kucing Mashkin ni nama dia melonjak naik dan menjadi popular sehingga kan banyaklah permintaan ramai nak kucing Mashkin ni. Sampai sekarang sebenarnya masih ada lagi beberapa persatuan-persatuan yang tidak mengiktiraf Mashkin sebagai baka rasmi. Antaranya adalah Persatuan Peminat Kucing, Persatuan Penternak Kucing Amerika, Persekutuan Peminat Kucing iaitu CFF dan juga Cat Fanciers Associations. Tapi adalah yang menyokong, contohnya macam UFO, bukan UFO yang tu eh. UFO, United Feline Organization. Korang rasa patut atau tidak Mashkin ni diiktiraf?